Jadi untuk penyebab kematiannya memang saya sendiri juga sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, saya sendiri agak bimbang. Yang pasti ada henti jantung mendadak, dan henti jantung mendadak berdasarkan monitor yang terkabut itu saya menduga ada gangguan irama jantung, yang istilahnya aritmia. Ya, aritmia itu memang kalau misalkan terjadi bisa menyebabkan jantung tiba-tiba berhenti. Ya. Sementara yang kita sampaikan itu, apakah itu ada korelasi dengan dehidrasi, dengan cairan yang terjadi sebelumnya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya. Karena memang kejadian cukup cepat. Terus sekarang untuk yang tadi disampaikan masalah entah ya, memang sebenarnya setelah kejadian saya lihat di resume ya, memang ada persetujuan secara umum ya, untuk istilahnya general concern bahwa tindakan itu, apapun tindakan yang dilakukan rumah sakit, itu sudah sebetulnya dari keluarga. Dan waktu itu setelah saya konten teman-teman perawat yang memberikan obat pun dia juga sudah menyampaikan ini obat muntah karena memang anaknya muntah. Jadi indikasinya jelas, kontraindikasinya atau istilahnya apa artinya juga riwayatnya tidak ada. Jadi saya pikir itu merupakan suatu hal yang wajar karena memang ada keluhan seperti itu, mungkin seperti itu.